Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ayuhatullab. Kaifa halukum jami'an wa taliba wa talibati. Insyaallah bisihatil an. Insyaallah fi hazihi sana nahnu sanadrus al-lughatul al-arabiyyah ma'a ustazah. Walau kana antum tadrusuna fi buyutikum wa ana adrusu fil baiti walakin ma fi mushkilah la ba'sa. Toyib sanab da di rosana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an bilughatil Indonesia faqat. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya mau mengingatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada, tetap memakai masker dan mencuci tangan, karena kita harus juga berhati-hati. Dunia kita sekarang lagi dilanda sebuah wabah yaitu wabah corona. Insyaallah kalau kita menjaga, insyaallah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ustazah berharap kepada antum semua untuk tetap ikut, tetap memperhatikan dari awal pembelajaran sampai akhir, dan terapkanlah terus kosakata dan tambah terus kosakata masing-masing antum agar mudah untuk antum pandai berbicara bahasa Arab. Kita saksikan bersama video selanjutnya. Al-an tata'allamu al-lughatal al-arabiyya ad-darsus tsani, pelajaran kedua tentang al-usratu wal-baitu, keluarga dan rumah. Al-mufradat wal-ibarat, kosa kata. Toyib, anak-anak ustazah sekalian, istima' jayidan. Al-ummun ibu, al-abbun bapak, akhi al-kabiro kakak laki-laki. Ukhti as-saghiratun, adik perempuan. Ukhti al-kabiratun, kakak perempuan. Akhi as-saghir, adik laki-laki. Ghurfatul julus, ruang tamu. Ghurfatun naum, ruang tidur. Toyib, selanjutnya istami' waktub, dengarkan dan tulis. Yang pertama, keran hanafiyatun, hanafiyatun. Yang kedua, wastafel atau tempat pencuci tangan. Magsalatun, magsalatun. Yang ketiga, oven, furnun, furnun. Yang keempat, panci, hillatun, hillatun. Yang kelima, tong sampah, mazbalatun, mazbalatun. Yang keenam, kulkas, athallajatun, athallajatun. Yang ketujuh, teko, ibrikun, ibrikun. Yang kelapan, pisau, sikkinun, sikkinun. Yang kesembilan, alat pembuka botol, fattahatun, fattahatun. Yang ke-10, sendok sayur, mughrifatun, mughrifatun. Yang ke-11, AC, mukayyafun, mukayyafun. Yang ke-12, magicom, sobbakhotun al-urzi, sobbakhotun al-urzi. Yang ke-13, blender, kholatun,
khallatun. Gambar yang ke-14, garpu. Syaukatun, syaukatun. Yang ke-15, selimut. Lihafun, lihafun. Yang ke-16, ranjang. Sarirun, sarirun. Yang ke-17, tembok. Jidarun, jidarun. Yang ke-18, piring. Sihnun, sihnun. Yang ke-19, sapu. Miknasatun, miknasatun. Yang ke-20, jam. Sa'atun, sa'atun. Gambar yang ke-21, genteng. Kirmidun, kirmidun. Yang ke-22, pintu. Babun, babun. Yang ke-23, halaman. Sahatun, sahatun. Gambar yang ke-24, sendok. Mil'aqatun, mil'aqatun. Yang ke-25, lampu. Misbahun, misbahun. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nahtatim liqa'an hadza biqira'atil hamdalah. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron husni ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.